Kalau mau timku juga tetap aja lah, aku yang minta maaf mau apa pun mah, yang penting baik-baik aja, aku nggak akan ada balas-balas harus ngomong gimana aku. Ini kan eventnya press conference tentang lagu. Ya kita ngomongin lagu dulu ya. Aku tuh kalau ditanya bingung aku harus jawab apa, karena kalau aku jawab kan jadi nyerang aku jadi nyerang dokternya gitu. Aku nggak mau ada yang tersakiti. Terima kasih semua teman-teman ya. Kita mau silang dulu. Seperti apa sih Bung? Ya, alhamdulillah senang banget. Nantra. Di usia 26 ini ulang tahun, terus plus juga bisa ngeluarin lagu dan juga apa ya, kemarin juga sempat berbagi juga gitu ya. Kita bagi-bagi jadi memang supaya berkah juga. Jadi kita lagi bahagia pasti. Handphone. Kalau rasa masih pasti berubah sih. Yang tadinya mungkin sendiri sama apa diurusin, sekarang jadi ada suami, ya kita juga harus mengurus suami, mengurus anak, terus abis itu juga apa ya, apalagi kan aku juga bekerja gitu, bukan yang kayak tipe yang apa yang diem di rumah gitu ya, ibu rumah tangga, jadi memang terasa aku jadi lebih berwarna gitu. Ya, pas kamu sendiri itu gak ada omongan belum sih sama kamu? Sudah ada komunikasi belum sih Bang? Semenjak rame ini Bang. Kemarin abangnya alhamdulillah lancar, terus semua keluarga ngumpul dan semua ngasih selamat. Menurutku itu udah alhamdulillah lancar. Gimana nanti kan aku juga enggak nonton videonya karena aku tuh jarang mau nonton karena takutnya aku jadi kesel sama orang, aku gak mau, aku pengen ketemu sama orang. SOP-nya gimana Bang Atta? SOP-nya sendiri, Setahu aku ya, aku tuh kemarin langsung chat juga, aku baik-baik aja. Katanya medianya aja mungkin pengen kita berantem, katanya gitu. Karena aku baik-baik aja, aku chat-chatan, aku maaf-maafan malah kayak, Mas minta maaf, oh enggak udah kelar kok Mas. Karena aku memang waktu itu udah sampai semuanya udah beres gitu maksudnya. Walaupun mau timku juga tetap aja lah aku yang minta maaf mau apa pun mah, yang penting baik-baik aja, aku nggak akan ada balas-balas harus ngomong gimana. Aku pokoknya hidup penuh damai, saling maafkan dan cinta semuanya. Jadi kan belajar sama mereka.